apaan sini kok? Apa pak? Ini pak? Ini gudang. Oh, ini pakannya di sini. Ini apa? Dedak ini. Ini pakan untuk di anu untuk anak ayam. Anak ayam. Oh, ini ada ayam. Iya. Kalau ini, Pak? Kalau ini jagungnya bahan-bahan. Lah, Bapak ngambil bahan dari mana nih? Dari petani. Ini dedak kan? Yang padi itu bukan? Bukan. Ini kalau ini dedak. Dedak itu. Oh, itu ya, yang ini dedak. Nah, terus itu pakannya. Kok ke dari petani, Pak? Apa isinya, Pak? Ya, jagung. Oh, jagung. Oh, wah nanti bisa belajar nih sama Bapak Haji Khairuddin ya. Kayak gini Pak. Oh iya ya, ini induknya. Iya. Ini diolah nanti. Nanti ini diolah di pabrik. Ada pabrik itu. Bukan di sini diolah bukan? Ini di sini. Dia beli langsung dia. Oh, diolah di sini jagungnya itu langsung. Masya Allah. Ini pakannya ya. Yang ini siap saji. Kayak apa isinya, Pak? Boleh dibuka. Ini apa sih? Dicampur jagung sama. Ini udah dicampur apa ini? Jagung, dedak semuanya, Masya Allah. Ini satu hari buat berapa hari ini, Pak? Sebanyak ini, Pak? Iya. Ini sebanyak ini bisa berapa hari ini? Berapa ton satu anu makannya? 60 ton. Sekarang kan ayamnya kan 350.000 ekor. Satu hari butuh makan berapa ton, Pak? 60 per hari. Maaf. 2 ton setengah. 2 ton setengah habis iya, tuh ya? Iya. Lah ini di gudang ini berapa ton semua ini? Kira-kira. Kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Oh Bapak ngolah sendiri. Kok hari ini gak diolah Pak makanan Pak? Lagi libur? Anu lagi ya, sementara di dalam tadi. Ini satu, apa nama Pak? Ini namanya rak nih ya? Iya, rak. 30 butir. Oh Masya Allah. Ini kan satu rak ini 30 butir telur nih. Satu rak ini 30 butir. Iya. Saya paham nanti saya yang kita ngobrol tadi ya. Oh iya. Oke. Keren nih satu rak ini 30 butir nih. Ini lebih kurang 2 kilo ya. Iya. Ini satu rak ini dari peternak itu antara 50 sampai 60 ribu rupiah. Masya Allah 2 kilo. Kita lihat Pak ayamnya yuk. Ayamnya mana Pak? Ini lahannya 350 ribu ekor. Butuh lahan lebih kurang 1,5 hektar. Ini lahannya Pak aja kali ya, Pak. Foto Bu. Foto dulu. Air sini saja Pak Agus. Nanti HP saya yang foto. Biar Bel, videonya lanjut aja videonya. HP saya yang fotonya dekat kandang ayam ya. Ke sana ayamnya, mengarah ke sana. Ayam, ayam. Backgroundnya ayam. Satu. Ini ganteng ini orangnya. Dah tidak kirim tang ke apa ini? Mama bawa sama ayam mak. Oh, tolong. Sama ini mau. Oke, kita lihat yuk, ya Pak. Pak, saya pengin lihat ayam ini, insyaallah putih. Ayam betelur itu bukan ayam putih, Pak ya. Bukan ayam potong ya, Pak ya. Saya kira ayam betelur itu saya kira ayam yang potongnya putih itu bukan. Bukan. Ini ayam kampung bukan. Bukan, ayam ras. Ayam ras. Oh. Iya, nanti. Jadi yang besar Ustaz. Besar dia. Masyaallah. Ini berapa tahun nih Pak? Segini Pak. Kalau kayak gini baru 7 bulan. Ini 7 bulan? Iya. Yang 2 tahun mana? Ada nggak? Kalau 2 tahun kayak gini. Kayak mana 2 tahun? Ini di sebelah. Kayak begini Pak. Pak, satu ini, satu deret ini yang berapa ekor? 2.000. Dua? 2.000. Satu deret 2.000 ekor? Iya. Yang 3.000 ekor itu dari mana? Bapak ini telurnya lihat super banget segede ini loh. Tuh. Hasil telurnya itu besar ya, luar biasa ya, Masya Allah ya. Besar loh telurnya. Ini namanya satu rak. Iya. Jadi satu kandang ini 2.000 ekor. Ya. Nanti ada berapa ini Pak? Berapa kandang ini Pak?
sudah 18 begini ya. Oh, sampai belakang ya. Tapi kok saya aneh loh, Pak. Pak Jihad, biasanya kan kandang ayam itu kan bau ya. Ini kok gak terlalu bau ya, beda ya. Memang kan gak karena ada anunya terbuka loh. Baunya belum sapinya kok. Baunya enggak, bau ayam betul. Sapinya itu. Iya ada. Beli ya? Iya. Pak, yang 2 tahun mana, Pak? Sini, Dek. Ini tadi 2 tahun. Berapa tahun? Ini berapa tahun nih? Kalau ini 1 tahun. Jadi ayam ini, namanya ayam petelur ini, dia bisa bertahan sampai memproduksikan itu 2 tahun ya, Pak. Iya. Bapak Haji Herni beli dari umur 2 hari. Lalu diternak ayam itu sampai 5 bulan. Dari 2 hari 5 bulan kemudian baru bisa produksi telur. Iya. Ya. Habis itu sampai 2 tahun. Iya. Berarti produksi telur itu ayamnya itu memproduksikan selama 1,5 tahun ya, iya, Pak ya. Iya. Ketika ada 2 tahun ayamnya dijual lagi. Satu ekor antara 50.000 sampai 60.000. Iya. Pintar banget ya bisa ayam ini luar biasa ya. Pak, yuk kita belajar yuk Bapak Jeher. Pak, kita lihat Pak yang 2 tahun Pak mana tuh? Ini 2 bulan. Dari dulu pokoknya pengen buka ternak telur nih, makanya sekarang nih baru lihat langsung ya. Ini 2 tahun semuanya. Berarti sebentar lagi ini udah enggak produksi. Iya. Nanti remajakan itu kok. Ini ayam segini nih, Dek. Ini yang 2 tahun. Dari dipelihara dari 2 hari sampai jadi ini. Nah, nanti ini dijual antara 50.000 sampai 60.000 per ekor. Hai. Ayam. Saya kira tadi ini bunga. Lihat ini. Lihat ya, burung. Apa? Ayam. Hebat ya. Dek, coba diisi dulu dek, taik-taik ya dek, bawah dek, sampai ke bawah dek. Jadi cara bikin kandangnya dek. Oh, doanya tuh berkembang terus sukanya lagi tuh. Jadi, sahabat-sahabat semuanya, ini Pak Haji Khairuddin ya. Beliau ini adalah pengusaha telur yang ada di Kolaka Timur. Modal beliau dari 3.500 ekor telur. Sekarang sampai di tahun 2019 ya, pas corona ya Pak ya. Iya. Sekarang sudah menghasilkan 350.000. 35.000. 35.000. Dari 3.500 sekarang sudah 35.000 ekor. Iya. Beliau sampai bangun masjid ya. Tiap Jumat masjidnya itu dikasih Jumat berkah. Jumat berkah, bagi telur, bagi makan-makanan, masya Allah ya. Makanya tadi keluar di ceramah di masjid dia, pengusaha. Ini luar biasa nih Pak Aceh. Terima berkah Pak ya. Iya. Usahanya membawa keberkahan. Kenapa Pak buat bantu agamanya Allah? Berkah Pak Her. Berkah Allah. Oke ya, nanti kita belajar jadi pengusaha peternak telur. Kita banyak belajar di Pak Haji. Semuanya diundang Pak Haji ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan airnya nih ya, ini airnya ya, terus ada pipa-pipanya nih, terus ayam itu dia matok dari sini. Tuh, dia kalau minum ngambil sendiri dia tuh, matok dia. Hebat ya. Tuh, masya Allah. Segini Pak, buat sebanyak ini Pak. Ya, cukup ya. Iya. Mereka ada penambahannya dari sini, dari bawah. Jadi ini kalau habis otomatis keluar lagi. Ya. Oh, ini yang bikin siapa begini nih? Ya, yang kandang telurnya. Iya. Yang bapak, bikin. Bapaknya beliau yang merakit. Gini. Oh, bapaknya yang merakit. Pak Haji Khairuddin, masya Allah luar biasa. Pakarnya, ya. Dari... Pakarnya. Allahu Akbar. Keren deh, keren. Ini, yuk. Beliau itu ano, Pak Haji tanam. Jadi manualnya begini Pak ya? Iya. Jadi satu pagi kasih makan, siang ya. Iya. Habis itu sore udah enggak? Enggak. Besok pagi lagi. Besok pagi lagi. Pagi jam berapa, Pak? Ya, jam 7 malam. Jam 7 pagi. Pagi. Iya. Siang jam? Jam 2. Jadi satu hari 2 kali makan. Iya. Ini lampu-lampu ini dinyalain
jam maghrib sampai jam 10 malam. Iya. Habis itu malam dilepaskan aja begini. Iya. Nah, ini kan enggak pakai enggak kedinginan dia, Pak. Enggak mati enggak, ya? Enggak sakit ya? Enggak. Hebat ya. Pak, ini dari kecil umur 2 hari itu dikurung begini aja, Pak. Kalau enggak, kalau umur 2 hari ada memang khusus dia. Tempatnya. Oh. Nah, terus ini begitu dia di sini sudah umur udah mulai ternak. 2 bulan setengah udah di sini. Iya. Sampai dia 2 tahun di sini terus. Iya. Enggak dipindah-pindahin. Enggak. Kok enggak pegel dia ya? Iya. Sekarang kita coba melihat yang ayamnya umurnya 2 hari. Nah, 2 hari ini dibeli seharga Rp4.000 sampai Rp6.000 per ekor. Habis itu dibesarkan, 5 bulan kemudian baru bisa di memproduksi ya, menghasilkan telur. Nah, kita lihat ayam yang 2 hari ini. Ya, kita langsung masuk nih. Ini kalau bukan di sini kita enggak dikasih masuk. Ini apa, Pak? Tempat apa, Pak? Ini untuk anak ayam. Ini apa ini? Ada yang jaga? Ada. Oh, Masya Allah. Ini ayam yang umur 1 bulan. Allahu Akbar. Berapa ekor nih, Pak? 4.500. Ini satu kandang ini berapa satu kelas ini? Kalau ini 1.000. Satu kelas ini 1.000. Ya, satu kelas ini 1.000 ekor nih, Pak, ya. Lebih kurang ya. Iya. Nah, semua total ini ada berapa, Pak? 4.500. Masya Allah. Ini cara kasih makannya gimana ini, Pak? Ada ya. Pak Jaher ya, kerja sama karyawan kan? Iya. Luar biasa ya Pak Jaher ini ya. Masya Allah. Yang dua hari mana, Pak? Enggak ada? Enggak. Ini yang sampai sekarang sudah umur 1. 2 hari sekarang Bapak beli 2 hari ini. Iya. Sekarang udah sampai 1 bulan. Iya. Berarti 4 bulan lagi baru bisa di. Iya. Kalau umur anunya 2 bulan setengah, 2 bulan ada ini. Nanti dipindahkan di kandang besar tadi, Pak, umur berapa, Pak? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah udah dipindah kandang, tapi belum bertelur, belum? Belum. Ini 2 bulan. Pak, kita lihat yang 2 bulan. Ini 2 bulan. Oh, tadi yang 1 bulan, 2 bulan udah seusia sebesar ini ya. Pak Ajeher, cepat juga ya, Pak, ya? Ini yang sudah umur 2 bulan. Cepat ya? Ya, 2 bulan ini. Ini 2 bulan, Pak. Masya Allah. Udah, Pak, yang 3 bulan 4 bulan enggak ada ya? Enggak ada. Masya Allah ya. 2 bulan ini udah besar ya? Iya. Lagi setengah bulan lagi baru pindahkan di baterai. Setengah bulan lagi dipindahin kemana, Pak? Di kandang. Baterai apa maksudnya, Pak? Di situ di kotak. Kotak namanya tempat bertelur. Oh, namanya baterai itu. Baterai namanya. Ini enggak pakai lampu ya, Pak? Ada. Pakai lampu juga. Ini sudah dibelajar, matikan lampunya karena sudah besar. Kalau malam matiin aja. Kalau malam masih menyala. Kalau ini kan masih kecil ya, Pak, ya. Jadi kalau malam tetap nyala ya, pagi baru matiin. Kenapa, Pak? Kok begitu? Nah, soalnya karena dia cepat-cepat besar. Kedua hangat ya. Iya. Kalau yang kecil-kecil lagi tertutup dia, Pak, ya? Iya, tertutup. Tutup, Masya Allah. Jadi dia mendengarkan kita lagi ngobrol nih. Kamu dengerin apa sih? Hah? Tuh, semuanya pada dengerin tuh. Tuh. Yang tadinya mendengar, semuanya mendengarkan. Tuh. Semuanya menyimak pembicaraan kita. Masya Allah. Kita doakan ya, usahanya Pak Haji Khairuddin semakin berkah insya Allah. Masyarakat membeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Belum belakang lagi tuh. Tuh, belakang ada kelas lagi ya. 3 baris ke belakang. Ada lagi ke samping ke sana. Iya. Satu baris ini 3 kandang ya. Pak Haji Herod ini anak-anaknya semuanya pesantrennya di Gontor. Wah, udah ada yang kedokteran, Pak, ya? Iya, ada. Udah ada yang kedokteran, macam-macam ya. Berhasil ya Pak Haji Herod ya dari ternak ayam. Yang betul. Nanti kalau